sih alhamdulillah belum, jangan sampai. Kita makanya harus dilakukan perawatan rutin supaya muka kita tetap bisa dikontrol. Jadi sejauh ini masih aman ya Ayu, masih, ya? Masih cocok ya? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin karena perawatan ini itu jadi menghemat lu bermake up atau bagaimana? Iya, maksudnya jadi setiap hari gak perlu make up tebal-tebal gitu, cukup sama sunscreen, sama pelembab muka aja udah cukup gitu. Apalagi kalau kita sering treatment, ya mungkin kita gak perlu make up lagi. Tapi kan dibilang ini kan cuma maintenance ya, kalau buat kepentingan kulit itu investasi juga gitu. Oh iya, jelas. Apalagi maksudnya kerjaan saya kan pasti kan dilihat orang banyak gitu kan, setiap hari di TV, jadi harus menampilkan yang terbaik lah. Baik. Ada lagi? Terakhir mungkin ya saat perawatan itu yang dirasa apa? Apa angetnya atau dingin atau seperti kan pakai kayak semacam laser gitu atau apa sih? Kalau yang ini yang baru nggak sakit sama sekali, nggak berasa, dan perawatan itu udah cepet banget ya dok ya. Mungkin kalau ada yang sakit ada yang beberapa, tapi kan memang kalau masih itu kan pasti ada sakit-sakit ya, nggak mungkin enggak. Maksudnya biasa-biasa aja kan ya. Tapi yang jelas selama ini sih yang saya rasain sakitnya masih bisa ditoleransi gitu, nggak ada kelebihan, masih aman. Oke, mungkin Dokter Ellen boleh diperjelas nih ke teman-teman media kan, dijelaskan juga ini menggunakan teknologi seperti microwave. Sebenarnya cara kerja itu seperti apa? Kok analoginya seperti microwave? Jadi itu adalah energinya namanya microwave atau cool wave yang sudah dipatenkan. Jadi dia targetnya itu memang ke jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Dia akan stop ketika ketemu sama lemak. Jadi nggak nembus-nembus sampai ke organ. Jadi dia fokus dan spesifik untuk ke lemak, tapi tidak melukai kulit yang di atasnya. Makanya nggak ada kemerahan atau luka-luka bekas itu nggak ada. Jadi benar-benar di fat-fatnya atau di jaringan lemaknya. Dan sambil dia lewat di atas kulit, dia sambil merangsang terbentuknya kolagen sehingga kulit akan lebih kencang. Jadi efektif untuk kulit yang agak mulai kendur seperti itu atau mulai longsor ya kita bilang, yang tadi udah ada garisnya, garis senyum, garis sebelah di sini gitu, terus habis lipnya cantik double chin. Nah kalau itu kan belum, makanya jangan sampai ya gitu. Nah goalsnya tuh memang kayak Ayu tadi cerita ya, jadi gak usah pakai makeup, udah nyaman sama kulitnya sendiri, tinggal pakai skincare aja udah oke. Oke, jadi ini untuk preventif ya, supaya tadi pipinya tuh nggak longsor ya, nggak cuma tanah yang longsor, tapi pipi juga bisa longsor ya dok ya. Tapi bisa juga kalau bisa. Orang udah misalnya udah mulai turun, tapi aku nggak berani suntik, nggak mau jarum, nggak berani tenang, ini adalah solusi banget gitu. Asal rajin terus. Asal rajin ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai lagi aja. Lempar lembing kebetulan. Yang jelas kalau selain treatment ya. Olahraga, konsumsi makanannya yang baik, supaya kulit banyak, itu sama-sama. Jadi masalah kulit yang paling ngeselin buat kamu apa sih? Yang paling ngeselin, alhamdulillah kulit saya selama ini gak pernah ngeselin mas. Biasanya orang-orang yang ngeselin. Kalau kulit alhamdulillah sejauh ini gak pernah ngeselin. Dulu ketika remaja gitu lah, ABG kan? Alhamdulillah untungnya saya dari remaja, maksudnya bukan tipikal orang yang jerawatan gitu. Jadi gak pernah yang bermasalah banget sama kulit. Alhamdulillahnya, bersyukurnya punya kulit yang gak ribet. Artinya nggak ada perawatan khusus dulu buat kulit sendiri dulu? Yang kapan? Yang waktu remaja. Oh, waktu remaja enggak. Pertama kali saya perawatan kulit ya di dermatologi. Pertama kali yang megang kulit saya ya dokter Pak. Sampai. Oke. Okay. Berapa tahun sih Ayu udah di dermapro tuh, udah perawatan berapa lama? 8 tahun. Journey-nya gimana tuh selama 8 tahun? Apakah selalu cocok terus atau gimana? Alhamdulillah sampai detik ini cocok terus. Dan kebetulan juga membakai keluarga sendiri. Jadi alhamdulillah karena juga semuanya bagus-bagus. Jadi sampai sekarang masih awet ya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri. Ini Onda Pro ini maksudnya efeknya langsung terasa kah? Maksudnya setelah 20 menit perawatan langsung terasa kayak langsung kenceng juga? Satu kali langsung kelihatan hasilnya, tapi kalau diulang akan lebih bagus lagi dari bertahan sampai 1 tahun gitu. Kan kita mau demoin, jadi kita bisa langsung lihat hasilnya. Bu Ayu, minta request lagi dong, Ellen gak? Kayak misalkan ya ke dokter Ellen, kayak harus satu sebelum kenceng di perawatan Onda Pro dulu biar terasa gitu pas tadi. Oh iya pasti, gak usah mas tanya itu. Oke, teman-teman mungkin terakhir Kak Ayu sama Dr. Ellen ajakannya untuk kemudian bisa ke Dermapro, bisa ngerasain perawatan di Dermapro silahkan. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang pengen treatment terbaik, pengen nyobain berbagai macam treatment yang pastinya dokternya juga semuanya sudah berpengalaman dan terpercaya pastinya, karena bukan cuma aku aja, semua artis rata-rata ke situ ya dok ya, dan harus cobain sendiri treatmentnya jadi biar tahu hasilnya seperti apa, langsung datang ke klinik Dermapro. Oke, okay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you.